Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga, kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, berbuka puasa, menjalankan ibadah puasa, dan juga melaksanakan sholat maghrib, dan juga kita menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, mari kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yakni surat Al-Fatihah. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Bahlawi Al-Haddad rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita membaca doa Lailatul Qadar, doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Doa ini kalau dibaca ba'da maghrib sebelum isya itu, maka pada malam ini nilai ibadah kita seperti Lailatul Qadar. Jadi nilai ibadah kita di bulan Ramadan ini malamnya itu seperti Lailatul Qadar. Nah, ini keutamaan doa yang akan kita baca ini. Tahun lalu juga sudah saya ajarkan. Dan kalau doa ini terus-menerus tiap malam dibaca, tiap malam Ramadan dibaca sebelum isya, yaitu ba'da maghrib, maka insya Allah Lailatul Qadar yang asli pun kita dapatkan, yaitu kita dalam keadaan ibadah di dalam Lailatul Qadar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahu. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi. Subhanallahi. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa Rabbil arshil azim. Wa Rabbil arshil azim. La ilaha illallahu. La ilaha illallahu. Al-Halimul Karim. Al-Halim. Subhanallahi. Subhanallahi. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa Rabbil arshil azim. Wa Rabbil arshil azim. La ilaha illallahu. La ilaha illallahu. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi. Subhanallahi. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa Rabbil arshil azim. Wa Rabbil arshil azim. Ya, doa ini seperti tadi dibaca 3 kali, maka nilai malam ini seperti Lailatul Qadar, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap Ramadan ba'da maghrib, jangan lupa doa ini kita baca. Nanti sebelum pulang saya akan tuliskan satu. Di doa yang kemarin saya lupa gak menuliskan itu. Itu amalan sehari-hari bulan Ramadan yang saya selipkan di buku sholat. Ya, jadi itu amalan sehari-hari di bulan Ramadan itu, kalau kita lagi nganggur, sudah kerjaan sudah selesai, kita gak tahu mau ngapain,
sering baca doa itu doa yang sangat baik dibaca di dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan taklim kita. Halaman 32. Baris ketujuh. 7 dari atas. Halaman 32 baris ketujuh yang ada dalam huruf. Kultu, saya berkata, pengarang kitab ini berkata, hadza kulluhu, ini seluruhnya adalah lima rifatis salafis sholihi radhiyallahu anhu. Karena salafus sholih, orang-orang sholih terdahulu mengetahui li jalali qadri sholati, keagungan nilai sholat, wa azmi mauqi'iha minajdin, dan agungnya kedudukan sholat di dalam agama. Jadi orang-orang soleh terdahulu mengetahui besarnya nilai sholat di dalam agama, mengetahui besarnya agungnya keutamaan sholat di dalam agama, sehingga dia tinggalkan, rela tinggalkan apa saja demi sholat, rela menyedekahkan kebunnya karena penyebab tidak khusyuk, dia sedekahkan di jalan Allah karena penyebab tidak khusyuk. Rumahnya kebakaran tidak berasa karena khusyuknya di dalam sholat. Tiang masjid ambruk, dia di dalam sholat tidak tahu karena khusyuknya di dalam sholat. Nah itu karena mengetahui begitu besarnya nilai sholat di dalam agama, begitu pentingnya urusan sholat, sampai dia meninggalkan urusan-urusan dunia demi sholatnya, hadirin sekalian. Maka kita juga berusaha untuk menganggap penting urusan sholat ini, hadirin sekalian. Kalau urusan sholat kita utamakan, kita diutamakan oleh Allah. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau urusan sholat kita lalaikan, maka urusan-urusan kecil pun membuat kita pusing. Urusan kecil pun membuat kita tidak bahagia lantaran sholatnya kita abaikan, hadirin sekalian. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan, kita tingkatkan kualitas sholat kita, kita tingkatkan juga kuantitas, jumlahnya. Jumlahnya kita perbanyak, yaitu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Di samping kita tambah kekhusyuan kita kepada Allah ketika kita sholat. Waqad balaghana, sungguh telah sampai berita kepada kita, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, annallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qassama, telah membagi, a'malas sholati, amal-amal sholat itu, ala arba'ina alfasofin minal malaikati, menjadi 40.000 saf malaikat. Jadi ada 40.000 saf. 40.000 saf. Saf itu berarti barisan. Barisan saf malaikat sebanyak 40.000. Fi kulli safin 70 alfan. Pada setiap saf ada 70.000 malaikat. Jadi tiap saf, tiap barisan ada 70.000 malaikat. Lalu barisannya ada 40.000 malaikat. Asyaratun minha qiyamun, 10.000 dari saf itu, 10.000 dari barisan saf itu dalam keadaan berdiri. Jadi ada malaikat yang tugasnya berdiri saja, la yarkauna, tidak pernah ruku sedikit pun. Jadi ada malaikat sebanyak 10.000 saf, dia berdiri saja. Wa asyaratun, dan 10.000 berikutnya ruku'un, dia ruku saja, malaikat itu ruku saja. La yasjuduna, tidak pernah sujud. Jadi kerjaannya ruku saja, enggak pernah sujud. Wa asyaratun, dan ada 10.000 saf sujudun, sujud saja. La yarfa'una, tidak pernah mengangkat dari sujudnya. Dia sujud terus sampai hari kiamat.
wa asyaratun, dan ada 10.000 malaikat, 10 barisan sang malaikat, qu'udun, duduk saja, la yaqumuna, tidak pernah bangun dari duduknya. Jadi kan ada 40.000, 10.000 berdiri, 10.000 ruku, 10.000 sujud, 10.000 duduk, itu semua saf, 10.000 saf. Nah, itu semua adalah malaikat-malaikat yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Wa jamma'a jami'a dzalika, itu semua Allah berikan pahalanya li'abdihil mu'min, bagi hamba Allah yang beriman, fi rak'ataini, di dalam dua rakaat, yusallihima, yang dia kerjakan. Jadi pahala sholat itu demikian luar biasa, sampai ribuan jutaan malaikat yang tadi dijelaskan tadi, itu pahalanya diberikan kalau orang tersebut khusyuk di dalam sholatnya dua rakaat, khusyuknya di dalam sujud. Maka ribuan malaikat yang sujud itu pahalanya diberikan kepada orang yang sholat itu, meskipun hanya dua rakaat, baik rakaat sholat wajib maupun rakaat sholat sunnah. Jadi ketika kita sholat kita rukuknya khusyuk, maka ribuan pahala malaikat yang ada di langit itu, yang jumlahnya jutaan, yang barisannya sudah sangat banyak, itu pahalanya dihadiahkan kepada kita. Dan begitulah tiap sholat, hadirin sekalian. Jadi sholat itu pahalanya ternyata tidak main-main. Jadi ada malaikat yang disiapkan gerakan-gerakan sholat, itu semua diberikan bagi orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah sholat, yaitu dia melaksanakan dua rakaat sholat yang dia kerjakan, maka seluruh pahala sholat malaikat itu kita dapatkan, hadirin sekalian. Nah, berarti begitulah pengertian para sahabat, pengertian para ulama-ulama salafus saleh, sehingga menganggap dunia ini kecil, lebih penting sholat dua rakaat daripada urusan-urusan dunia, hadirin sekalian. Nah, beda dengan pemikiran kita. Pemikiran kita, ah ini sholat sunnah, ah ini obyekan dulu nih, lebih penting nih, kalau ini gak gol, saya sengsara nih, maka kita lebih memilih dunia. Beda dengan pemikiran ulama-ulama maupun para sahabat maupun salafus saleh, hadirin sekalian. Fanzur, maka renungkanlah, azmu minnatihi, besarnya anugerah, wa fadlihi, dan keutamaan, ala ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman, yang melaksanakan sholat, besar pahalanya, besar keutamaannya. Maka sholat usahakan kita khusyuk sekhusyuk mungkin. A'agim pernah menceritakan sholat itu kalau bisa seperti kita mau melakukan kontes penampilan, misalkan Indonesian Idol, misalkan The Dangdut Academy mungkin, ya, sejenisnya lah. Itu mau tampil 5 menit saja persiapannya sudah luar biasa, persiapan pakaian, persiapan segala macam, persiapan suara, persiapan tubuh, persiapan, padahal mau dinilai 5 menit oleh dewan juri, tapi persiapannya luar biasa. Nah, kalau kita dalam sholat seperti itu sudah luar biasa. Maka orang-orang yang khusyuk di dalam sholat adalah orang-orang yang merasa dirinya bertemu Allah dan merasa akan kembali kepada Allah. Nah, tiap sholat kita persiapan semaksimal mungkin, hati kita bersihkan, kita mandi dulu, balik baju kita yang bagus, maka insya Allah kita bisa khusyuk di dalam sholat, hadirin sekalian. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, masalus sholawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu, masalu nahrin ghamrin, seperti sungai yang mengalir dan jernih airnya, ala babi ahadikum, di depan pintu rumah kalian, yang tahimuhu bikul yaumin walailatin, orang itu membersihkan diri setiap hari dan semalam, khomsamarrotin, 5 kali. Jadi ada orang yang di depan rumahnya ada sungai yang jernih airnya dan mengalir, lalu orang tersebut tiap hari mandi 5 kali di sungai yang jernih airnya tersebut yang ada di depan rumahnya. Lalu
apa tarawna zalika yubki alaihi min darunihi syai'an. Lalu Nabi berkata, Nabi bersabda, bertanya kepada para sahabat, apakah orang itu akan ada kotoran di dalam tubuhnya? Qalu, para sahabat menjawab, tidak, la, tidak ya Rasulullah. Jadi kalau ada orang mandi setiap hari 5 kali, para Nabi berkata kepada para sahabat, apakah dia akan ada dagingnya, ada kotorannya? Maka para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, orang itu akan bersih dan selalu bersih karena mandinya setiap hari 5 kali. Nah, itulah perumpamaan seperti sholat. Sholat itu menghapus dosa. Sholat itu menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Kalau sholatnya khusyuk, tapi kalau sholatnya asal-asalan, maka itu tidak menggugurkan dosa. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, as-salatu ila sholati, sholat ke sholat lainnya. Maksudnya sholat fardu ke sholat fardu lainnya. Dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, dari subuh ke zuhur. Jadi antara sholat itu kafaratun, penghapus kesalahan, lima bainahuma, antara keduanya. Idzatunibatil kabairu, selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi selama dosa-dosa besar dijauhi, sholat itu penggugur dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa panca indera kita itu hilang dengan sholat yang kita lakukan. Wa kana Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, idza hadara waktu sholat, ketika datang waktu sholat, yaqulu, dia berkata, kumu, berdirilah kamu, ila narikum, kepada apimu, allati awqattumuha, yang engkau nyalakan sendiri, fa'atfa'uha, lalu kamu padamkanlah api tersebut. Yuridu, yang dimaksud dengan Abu Bakar bin Nari dengan api adalah az-dzunubu, dosa-dosa. Jadi yang dimaksud dengan api adalah dosa-dosa. Wa bi itfa'iha, yang dimaksud dengan memadamkannya adalah al-qiyamu ila sholati, yaitu bangkit melaksanakan ibadah sholat. Jadi ibadah sholat itu menghapus api neraka yang kita padamkan, yaitu yang kita lakukan, yaitu berupa dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, itu diistilahkan oleh Abu Bakar seperti memadamkan api yang kita nyalakan. Jadi kalau kita sholat, sholatnya khusyuk, itu biasanya selesai sholat hati kita tenang, hati kita damai, kita ada permasalahan kerjaan, kita sholat, insya Allah pekerjaan kita bisa lebih tenang lagi setelah kita melakukan ibadah sholat. Fa'innahu mukaffaratun lissayyi'ati, karena sesungguhnya sholat itu menghapus kesalahan-kesalahan. Wa mudhibun laha, dan menghilangkan kesalahan tersebut. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail, dirikanlah sholat pada ujung, pada dua ujung siang. Dua ujung siang maksudnya adalah sholat subuh dan sholat maghrib. Wa zulafam minal lail, dan sebagian di malam hari. Innal hasanati, karena sesungguhnya kebaikan itu yudhibna.